Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes produk SP SP Scanjet 7650. Untuk pesanan saya full makan di Tokopedia. Berikut unitnya. Oke, langsung saja kita tes menggunakan aplikasi SP Smart Document. Oke, sebelumnya saya sudah tes. Maka kita tes saja menggunakan create new profil, kita namai Saiful Interface. Ini untuk image seperti ini, continue. Oke, lanjut. Untuk page size nya kita pilih A4. Ini untuk scan-nya kita pilih 24 bit color. Untuk resolusi tinggal disesuaikan. Karena ini saya tes, cuma sekedar tes. Saya pakai 200 saja. Kalau mau lebih bagus, ini bisa sampai 600 ppi. Saya menggunakan 200. Oke. Ini untuk file tipnya. Ini untuk saving-nya. Untuk kita klik save. Kita klik. Kita tes dulu adeknya. Disini bisa dipilih ya, simplex, duplex, atau flatbit. Ini saya tes simplex nya scan. Nah, bisa dilihat tarikannya mantap ya. Kita lihat hasil scan-nya. Oke, bisa dilihat. Untuk hasil scan-nya bagus ya. Bagus. Kita cek dokumen yang satunya. Yang ada garis ataupun cacat. Oke. Sekarang kita tes untuk flatbed-nya. Kita pakai yang berwarna dokumennya. Oke, kita tes. Sini kita ganti dulu sebagai flatbed. Dong. Ini untuk settingnya saya set di dokumen satu topet. Oke, kita sekarang kita tes yang flatbed. Oke, dalam proses scanning ditungguin aja. Nah, hasilnya sudah keluar. Ya, alhamdulillah bagus ya. Untuk kelengkapan unit, kabel power, adaptor, kabel data, dan kopi CD driver. Untuk pengiriman dikirim hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.